Oke, selamat pagi menjelang siang ya. Hari ini saya dapat kiri 3 kiriman, yang satu sudah selesai dan yang dua ini baru mau saya buka. Ini kiriman dari Singkawang, Kalimantan di Barat kali ya, belum pindah. Pengirim Pondok Bodi Singkawang ya. Oke, ini kiriman dari OKD pengirim siap menerima dan menanggung resiko yang sudah dijelaskan. Apa penjelasan apa mau? Kiriman dari mana ini? Oh, dari Pak Agus. Dari tidak jelas alamatnya sudah ditulis jadi. Nanti tanya ya, salah malum sekali. Karena memang seperti itu prosedurnya, kita selalu itu yang penting kita terima seperti ini ya. Ah, ya seperti ini. Itu kamu udah lapan, di lapan itu ya dulu ya, sebelah itu. Kamu kerja jangan mau duit aja, bantu. Di ini perempatin. Ini. Ya. Hilang. Oh, jangan mau duitnya aja lu. Masih pasti kapan ini pastinya keluar pastinya baru di dalam. Nah, ini mesin beli di sini apa bukan ya? Roman-romannya sih bau-bau ini. Agak sampai ke bawah dikit dong ini. Oh ya, cuman iya ya, seperti yang Anda lihat di layar kaca ada ya. Hanya mesin saja yang dikirim. Aduh. Ini ada rudalnya nih. Hati-hati. Lain kali yang begini kasih tanda, Kak. Oh ya. Ini seperti siap. Pembelian tanggal 22 bulan 9 tahun 2020. Kira amat ini. Dalamannya kayaknya biasa buat kandang apa ini. Kandang yang apa? 29 September ya. Kalau dari keluhan yang ada waktu di chatting kalau tidak salah adalah jahitannya melumpat-lumpat. Jahitannya loncat-loncat. Mari kita cek dulu. Oke, menyala dengan sempurna. Responnya bagus. Sepatu masih tegak berdiri. Ngaceng. Oke. Nafsu besar tenaga ayam. Jalan lembut. Oke. Okay. Ah, sudah kelihatan. Ini gampang sekali betulnya. Mungkin hari ini saya buka. Saya bersihin nanti sore saja karena kompresornya saya jual. Gara-gara rekeningnya keblokir pinnya. Saya bisa ambil duit tuh buat rekening. Jadi aku jual tuh mobil bekas. Segitu aja ya yang ini. Jahitannya katanya melumpat-lumpat, loncat-loncat, tidak mau terapi. Kita langsung eksekusi sebentar ya. Langsung selesai nanti ini. Ini gampang ini. Ini langsung kita buka saja, tidak usah ragu-ragu. Terima bongkar, tidak terima pasang. Kelihatan nggak sih palaku? Nanti palaku nggak kelihatan ya. Rugi aku ganteng-ganteng begini, palanya ikut. Terus kepala saya harus kelihatan. Nggak kelihatan rugi nih. Udah ganteng-ganteng, pagi-pagi mandi, junub.
Ya, para pemula yang misalnya kepingin buka sendiri tonton saja sampai habis videonya ya. Jangan lupa kirim pulsa kalau misalnya merasa terbantu. Ya, kotor ya pemirsa, kotor sekali tuh. Nah, kotor. Jadi kalau tangan sudah terbiasa membongkar-bongkar gitu, buka-buka, melorotin itu, ya tidak akan kesulitan. Tapi kalau tidak pernah buka-buka, ya otomatis. Bautnya cuma satu. Kan tadi udah buka dua baut. Oh ini ditaruh di sini ternyata. Nah. Seperti itu pemirsa, cara bukanya pun mudah sekali ya. Bunyinya memang kencang tapi itu tidak patah. Berbeda kalau kalian buka sendiri dengan cara dipaksa, maka akan bunyi cepraknya ceprak patah. Kalau ini cepraknya karena terbuka klemnya ya, seperti ini. Ini sebenarnya rumah tinggal di sini ya. Oh ini kotor sekali ya, sangat kotor ini, penuh kotoran. Oke, dinamo aman, tension oke, kotor banget, sensor-sensor aman. Oke, nah sekarang kita lihat setelannya, dan ini setelan. Keluhannya adalah kaitannya loncat-loncat dan sekocinya mau terbang saja, tidak mau betah di dalam. Maaf itu musiknya kencang sekali sih ya, maaf. Oke, tadi musiknya kencang sekali ya, sampai telinga saya kedengaran. Mana ini dari yang panjangan? Nah, kita harus punya beberapa jenis openg ya, jadi bisa menjangkau yang hal yang ke dalam banget itu. Khusus buat yang nggak kelihatan, kita pakai openg khusus yang bisa gede bisa kecil. Awur. Nah, oke. Kita sudah ada ya. Oh ini pakai jarumnya kecil sekali ya. Bukan jarum peruntukannya ya. Sepertinya dia pakai jarum kecil buat jahitan super halus kayaknya. Tapi tidak apa-apa, kita akan pasin aja ya. Kita pasin sesuai dengan jarum dia punya. Jadi kita setel aja. Kalau jarum kecil, kita setel jarum kecil otomatis. Di saat pakai jarum besar tidak masalah. Tapi kalau setelan jarum besar dipaksa jarum kecil, maka dia akan jahitannya jauh. Di sini berapa? Baru 25 menit ya. Apanya? Ya enggak apa-apa lah. Udah bukanya senang, biasanya berangkat kasih jeng-jeng. Oke, permisa, perhatikan baik-baik ya. Saya menurunkan jarumnya sedikit. Tapi kita bukan jarumnya yang diturunkan, tapi kita setelannya ya. Nah, hati-hati kalau menyetel begini ya. Itu banyak sekali kena stempel. Oh ya, mesin seharusnya jangan. Oh ya, permisa, ternyata mentok ini. Ulang lagi. Wah, lulu.
Oke, masih mentok pemirsa. Bersabarlah hati ya. Emang kalau ini terbikin enggak ngasal ini. Oke, tidak mentok ya. Tapi jadi terus ini agak cakepan ini langsung. Ya, kualitas kunci L juga mempengaruhi sekali ya. Kalau kalian beli yang harga 20.000 itu tidak bisa. Saya beli kecil-kecil begini ya, merek-merek cukup bagus nih. Harganya lumayan juga. Walaupun cuma berapa biji 90.000. Sekalinya meletot, kita amplas kembali, kita meletot lagi. Karena udah kena panas. Permisa, tangnya pergi kemana lagi? Siapa ngambil tang? Kita ngasih tahu. Ya, tangnya hilang. Kita wah, tangnya kemana lagi? Ya, tangnya pergi, nggak pamit. Ya, nggak usah dicari. Nanti pulang sendiri. Padahal sudah ditulisin. Barang-barang bengkel tidak boleh dipinjam dibawa pulang. Kita kencengin dulu. Kan ada ini stempelnya kawan-kawan, jadi dia jadi licin. Kita kasih degreaser ini. Oke. Degreaser itu fungsinya untuk merontokkan apa sejenis stempel ya, supaya tidak. Oke. Udah, bisa copot lagi. Oke, cukup penuh ya. Ah, permisa, ternyata naik kembali. Aduh, ini ternyata begini. Jadi waktu kita ya, kita harus bersabar, kenyetel begini sabar ya. Oke, setelah kita setel dengan jarum kecil, kita coba diganti dengan jarum besar. Dia terlalu dalam tidak? Bila terlalu dalam, nanti jahitannya akan membesar di atas, tapi nggak rapi di bawah. Di atas rapi, cuman agak membesar sedikit. Kita harus, ya sebenarnya kameranya harus deket ini. Siapa mau deketin kameranya? Biar pemirsa tahu nih cara nyetel-nyetelnya ya. Nanti kalau udah tahu kan bisa buka servis sendiri. Saya pensiun deh. Pensiun dapat duitnya banyak kan. Gak bisa permisa, ternyata terlalu turun ini.
kurang terang kalau misal. Aduh. Pokoknya kalau ada alat yang dipakai sama istri itu pengen ngajak berantem aja sudah. Senternya hidang. Tangnya pergi. Sabar. Ya. Oke, top chair sekali, tinggal kencengin sampai dol. Oke, ganti baut aja ya, bautnya diganti aja. Harusnya sedikit agak dol kalau ada tadi. Kalau buat begini memang rawan ini ya, rawan hancur itu. Buatnya diganti aja. Ini nggak bisa kencang. Oke, kalau nggak diganti-ganti. Nah. Ini kan kencang. Karena stempet sih tadi sebelum ini. Udah kena stempet duluan. Oke. Wah, alat pasang belum dikencengin. Oke, segitu aja videonya. Yang penting udah lihat saya setel-setelnya ya. Nah, bakal paham, syukur raya sudah. Tapi kami semoga bermanfaat.